Halo bos, berjumpa lagi bos dengan saya bos. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam Swiss ya, merek Champion, Swiss low budget merek Champion. Kondisi terakhir sebelum dikirim seperti ini bosku. Nah, kondisinya jalan lancar ya. Perhatikan jarumnya jalan lancar, terus plat bezelnya ini berwarna rose gold ya, rose gold, dan masih ada tulisannya Champion. Anti magnetic Swiss Move dari Swiss Move. Kondisinya seperti ini bos, sebelum dikirim masih jalan lancar ya. Terus untuk dialnya timbul ke atas ini bosku, timbul ke atas kotak ya, warna gold dialnya, jarum juga warna gold, terus untuk frame tanggal ini juga warna gold. Kondisi seperti ini sebelum dikirim jalan lancar. Terus untuk kacanya ini bos, terbuat dari bahan mica ya bos, mica cembung. Nah, ini mica cembung, kondisi terawat ya. Sekarang kan lagi dicari, banyak yang nyari lah mica model cembung kayak gini. Terus untuk casingnya berwarna chrome. Ini warna chrome seperti ini, bentuknya lucu ya bos ya. Bentuknya lucu banget seperti ini casingnya. Nah, bulat sempurna. Terus sini ada loop 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tanggalannya dia berwarna merah ini bos, masih berganti 1 kali 24 jam, dia masih berganti tanggalannya. Terus untuk talinya model bambu ini bos, model bambu stainless steel, modelnya bisa melar ini, jadi tangan Anda seberapa pun pasti muat tuh, melar. Kondisinya seperti ini bosku jamnya. Kita coba tanggalannya ya. Caranya ditarik ini sekali. Untuk quick settingnya nggak bisa manual ya, 1 kali 24 jam. Jadi jam 12 malam. Ini kan jam 11 malam. Terus nah ini jam 12 malam dia berganti. Nah, kondisinya seperti ini bos. Lancar jaya. Terus untuk belakangnya ini, belakangnya seperti ini bosku, ada tulisan-tulisannya cuma kurang jelas ini ya. Nah, nih kita coba lihat mesinnya ya bos, biar sama-sama enak. Ini bos kondisi mesinnya sebelum dikirim, kan mesinnya masih bagus ya, masih bening seperti ini. Terus untuk balancernya ini masih ngacir sekali, ini perhatikan ngacir, kondisi bagus lah. Untuk mesin masih bagus, backcase-nya bagus. Kondisi depannya seperti ini. Nah, cocok dipakai untuk anak muda keren, orang sudah umur atau orang tua juga keren. Kondisinya seperti ini bos. Terima kasih bosku telah menyaksikan review saya kali ini. Dan kita akan mereview jam-jam jadul keren dan kuno lainnya. Terima kasih.